gue udah ada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Citarum. Gue udah ada di Bandung nih. No, ada seblak sultan yang viral itu tuh, seblak sultan di Bandung. Gue mau cobain lah, gue udah lapar. Gue pengen baduk yang banyak. Nah guys, nih gue jadi di Bandung kagak sendiri nih, ya kan. Gue kemarin ke Semarang, abis Semarang Bandung. Gue pokoknya bener-bener aja baduk dah. Baduk mulu itu, baduk. Jadi gue disini apa, temen gue nih, temen sekolahan gue, namanya Gipari. Dia tuh 6 bulan nih, besok 7 bulan dia. Dia temen gue dari Bandung nih, kenalin. Dia doyan baduk juga. Ya. Tuh, di depan udah ada seblak tuh. Tapi kelihatannya masih sepi, guys. Karena masih pagi juga ya, baru buka juga ya. Ini baru sekitar jam 10-an ini. Tuh, langsung aja lah kita ini. Nah ini guys, nih gue dari ini menu-menunya nih guys, menu-menunya menunya nih, seblak 5 macam sama seblak komplit. Nah ini mau macamnya bebas ada batagor, ada batagor satu, terus apa lagi komplit. Asal jangan milih kompor. Tuh. Oh, asal jangan milih kompor aja katanya. Bohong. Ya. Emang kita libat. Pada ngantri. 2 3 4. Ini komplit begini ya. Ya untuk buat 6 porsi. Oh, 6 porsi. Saya mau beli gerobak-gerobaknya. Jadi kerja gimana Pak ini Pak? Nih rame guys, tuh lihat loh. Di TV gue ya? Wow. Tuh, bakso. Sosisnya, ini udah diiris-iris dari sana. Nih, batagor. Sebelah ada batagornya juga ya kan? Tuh, siomay kering. Cilo, wah, gue beli semua nih, gue beli lengkap, gue makan. Kalau gue cuma 5 aja guys, nggak sebanyak banyak. Kalau dia kan rajanya, kalau gue masih ada ecek-ecek. Ecek-ecek dia. Iya. Ini apa? Tulang. Tulang apa? Dinosaurus. Tapi ini cekernya dari yang sebelah kiri. Oh, emang ceker ada sebelah tengah, Pak. Ceker kaki kanan atau kaki kiri? Ceker, oh, yang kiri, ceker kiri. Iya. Cekernya ayamnya biasa tarung gitu ya? Ayam Bangkok. Oh, ayam Bangkok. Dia ayam aduan. Enak banget nih siang-siang tuh. Mendung ya kan, agak mendung, makan yang pedes-pedes. Pegel nggak? Ya, biasa lah lah. Jadi lah. Sekali masak segini, Mas. Kalau komplit mah. Oh, kok Mas A? Ah. Oh, Mas A. Kalau komplit segini ya. Sekali masak tuh. Gila. Gelubuk-gelubuk tuh ya. Seger banget, seger. Enggak ada kermis. Di sini udah lama. Propagadam. Ada 1 tahun di jalan itu. Oh, udah lebih setahun lebih. Gue tiga boleh. 2016. Dari 2016. Sekarang masnya gimana ini? Sedang aja. Iya, saya sedang. Ah, boleh saya pedes deh. Pedes yang dua pedes yang ini. Iya, siap. Ini ada 3 cabang ya, di sini pusatnya berarti ya. Jadi pusatnya guys nih, pusatnya sudah agi banget itu. Bungkusnya nggak ada 1 detik tuh. Pake Naruto. Naruto, kagak bungkus. Suki. Itu udah ngeces duluan ini, A. Ayo guys, jangan lupa yang kalau ke Bandung ke sini ya, ke seblak sultan, pokoknya dijamin rasanya enak.
ini dia nih guys. Nah nih, gua sama mahasiswa Bondo, mahasiswa temen sekolah gua nih. Dia di Bandung. Di mana? Di UIN Bandung. Di Bandung, UIN Bandung nih. Iya, Bang Raja Badok. Ini jadi posisi setengah matangnya, sedang. Porsi komplit tapi sedang. Enggak pedes. Nah, ini dia porsi 5 macam. 5 macam, tapi di sini kok rasanya pedes, yang pedes. Nah, gua pokoknya harus dia ngabisin ini, soalnya dia yang minta sendiri pedes. Jadi kalau enggak habis kita kerjain ya. Iya, kita suruh jalan di gua tuh, buat. Jalan di gua. Ini sebelum makan lebih baik kita lepas masker dulu. Ini guys nih, gua enggak tahu guys nih ini apa nih. Hitam-hitam ini apa nih, ada telur puyuh, ayam, kerupuk, kol, ceker. Gua lengkap ini. Paket lengkap 18.000. Ini kalau dia paket 5 macam. Kalau gua 5 macam ada kerupuk inul, cuman kalau kata AA-nya kerupuk apa sih namanya? Kerupuk laki-laki gitu. Terus ada tulang juga, ada batagor juga, ada kue tiau, dan ada mie kuning gitu. Ini warnanya sangat pekat guys. Pedas, untuk pencinta pedas wajib datang ke sini ya. Pencinta pedas, datanglah. Langsung habis menurut Kuy, Badok. Rasanya mantep, Ini gue Badok lagi nih ya, nih yang batagornya. Bahasa Bandung dong. Rasanya ngenahen. Ngenahen. Enakun, pokoknya apa lagi. Nyau, bahasa nyau deh. Jeloknya nih. Rasanya sedengnya aja pedes. Gimana pedesnya, wah. Bakalan di perutnya ini. Meledak nih, perutnya dia meledak. Gimana nih Raja Bandung? Perutnya, udah perutnya full tank. Gue bambung telurnya nih ya. Benar-benar ini. Anget. Cuaca mendung, masuk belak banget. Nih. Antreannya gak selesai-selesai guys. Gini. Oke, gue bakal nyobain kerupuk ginulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuy Badok. Badok sama mahasiswa, mantap. Semangat, terus ya. Jana. Kriuk. Padahal di tempat basah dia bisa kriuk gini. Katanya di sini food blogger udah pada kesini, jadi gue rada telat, nggak apa-apa lah, gue udah baru dapet waktu libur. Yulah, mampir. Ini guys, gue nyobain kue tiaunya, gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim, kuy Badok. Tetap rasanya kenyal gitulah, ada rasa pedes manis, terus juga dicampur dengan rasa rempah asli Indonesia yang sangat enak. Gile, gue udah berkaca-kaca. Setengah. Nah, dia udah habis nggak? Dia mah doyan banget nih. Belum ini. Biasanya mas. Raja Badok dia. Badok apa aja masuk dia, kardus. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, Badok. Tulang-tulang.
pulang. Katanya tuh tukang dinosaurus. Kaki siapa nyangkut ini? Raja Badok. Makan dong makannya. Enggak bisa gitu ya. Harus ngegas. Harus ngegas ya. Harus nyentak. Guys, batagurnya benar-benar tuh. Padahal ini udah basah loh. Seblak basah, cuman rasa krimnya dan rasa kencur rempah-rempah di Indonesia nya itu campur aduk jadi satu. Rasanya beda. Betul. Tiga. Nah guys nih, jadi tadi gue kan habis jeblak udah karena ramai banget, gue nggak bisa closing di sono. Nah gue ntar aja lah, pokoknya gue pengen makan yang terkenal, yang banyak di sini di Bandung. Sampai gue nggak kuat tuh, sampai gue balik rumah berubah, bukan gue lagi jadi huluk. Oke guys, ikutin terus keseruan, jangan di skip, pokoknya ikutin terus Raja Ratu Badung. Subscribe, jangan lupa buat yang belum, like juga. Oke, thank you. Subscribe. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, channel Raja dan Ratu Badung.